Deretan artis yang dilamar dan melamar sang kekasih di tahun 2021. Tahun 2021 akan segera berakhir. Di tahun ini ada beberapa artis yang merasakan kebahagiaan. Pasalnya, para selebritis ini akhirnya dilamar kekasih dan melamar sang kekasih. Mulai dari kejutan ulang tahun hingga dengan naik helikopter. Berikut rangkumannya. Kira-kira siapa ya yang paling romantis? Pertama, Eva Celia. Eva Celia tak bisa menahan air matanya saat Demas Narwangsa berlutut dan memintanya untuk menjadi istrinya. Momen tersebut semakin spesial lantaran dilangsungkan bertepatan dengan hari ulang tahun Eva Celia yang ke-29. 2. Chelsea Islan. Kabar bahagia juga dibagikan oleh aktris peran Chelsea Islan yang baru saja dilamar oleh Rob Clinton Cardinal. Momen lamaran Chelsea dan Rob terungkap dari unggahan beberapa pegiat media sosial dan teman-teman terdekatnya. 3. Melanie Putria. Melanie Putria juga termasuk salah satu artis yang berbahagia karena dilamar sang kekasih nih, yaitu Aldiko Sapardan. Melanie yang berstatus janda dikejutkan Aldiko yang memberinya cincin di dalam helikopter pada 18 Agustus 2021. Mantan Putri Indonesia 2002 itu memamerkan cincin pemberian Aldiko dengan wajah bahagia. Calon suami Melanie Putria diketahui berprofesi sebagai dokter. 4. Ochi Rosdiana. Ochi Rosdiana dilamar kekasihnya pada 10 April lalu. Momen tersebut berhasil membuat Ochi terharu bahagia. Setelah dilamar, Ochi dengan bahagia memamerkan cincin yang melingkar di jari manisnya. 5. Putri Tanjung. Diketahui Putri Tanjung dilamar oleh sang kekasih yang bernama Gwinendra Jatikusumo. Kabar bahagia tersebut dibagikan oleh Putri Chairul Tanjung tersebut melalui akun Instagram pribadinya. Dalam foto yang diunggah, Putri Tanjung tampak menggandeng mesra lengan sang kekasih. Enam, Vidi Aldiano. Vidi Aldiano membagikan kabar bahagia momen saat ia melamar kekasihnya Sheila Dara Aisyah. Ya, penyanyi Vidi Aldiano membagikan momen detik-detik melamar sang kekasih. Hal itu terlihat dalam unggahannya di Instagram pada Minggu 28 November 2021. Di situ, Vidi Aldiano bersama Sheila Dara terlihat kompak mengenakan pakaian serba putih. Kemudian pelantun status palsu itu mengajak sang pacar ke atas panggung dan mengeluarkan sebuah cincin. Ia pun berlutut lalu mengajak Sheila Dara untuk menjadi istrinya. Tak lama setelah itu, Vidi juga menggelar acara lamaran resmi dengan Sheila Dara pada 1 Desember 2021. 7. Jonathan Christie. Akhir tahun 2021 menjadi momen indah bagi Jonathan Christie. Ya, atlet bulu tangkis itu membuktikan keseriusan cintanya terhadap sang kekasih, Shania Junianata atau Sanju, dengan melamarnya pada Minggu 26 Desember 2021. Jojo alias Jonathan Christie resmi melamar perempuan yang merupakan mantan anggota JKT48 tersebut setelah berpacaran 5 tahun. Wah, selamat ya untuk para selebritis tersebut. Semoga dilancarkan sampai hari H. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid.